وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, bahagia pemuda Anis, seterusnya anak-anak puteri-puteri yang Ustaz kasihi kerana Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran hadirat Allah SWT. Allah Ta'ala panjangkan nyawa kita dapat beramal ibadah pada malam berapa Ramadan ni? 15. Pada malam 16 Ramadan. Makna malam esok adalah malam nuzul Quran. Okey. Sebelum Ustaz cerita tentang nuzul Quran, sebab pada malam ini tajuk Ustaz sempena malam esok adalah nuzul Quran. Jadi Ustaz nak tanya yang pakai baju nak pergi pekan sari, pakai baju nak main skateboard, pakai baju nak pergi Star Mall ni, pelajar baru ke? Ha? Baru ya? Ha? Oh. Jadi Ustaz nasihatkan pada pelajar-pelajar lower six, pakailah pakaian seumpama Tuan Imam kita ni, pakai pakaian proper ya, untuk menghadap Allah SWT. Itu ada mata apa tak tahu tu ya. Ini Ustaz pakai ni baju raya tahun lepas nak menghadap Allah Ta'ala. Pakai sehabis baik, sehabis cantik nak menghadap Allah Ta'ala. Bukan baju nak pergi pekan sari, pergi stamon ya. Pakailah paling cantik menghadap Allah. Kalau boleh biar ada kopiah tutup kepala. Okey, balik pada tajuk kita nuzul. Apakah dimaksudkan dengan nuzul? Abang? Kaibaham siapa? Awak lah kaibaham. Mungkin macam kaibaham. Eh? Maksudnya apa tadi? Macam merah? Ya, yeah. Nuzul itu maknanya turun daripada atas ke bawah. Tetapi Quran bukanlah turun daripada atas ke bawah macam mana benda-benda fizikal. Kerana kalam Allah itu bukan bersifat fizikal. Adapun turun di situ majazi, kiasan sahaja. Apakah dimaksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran itu daripada perkataan, keseluruh bahasanya qira'ah. Maknanya bacaan. Apa maksud Quran ni? Bacaan, qira'ah. Dari sudut istilahnya, huwa kalamullah, iaitulah dia kalamullah, kata dari Allah Ta'ala. Okay, kalamullah ini ada dua. Realitinya kalamullah itu adalah kalam nafsi, iaitu kalam Allah Ta'ala yang tidak bersuara, tidak berperkataan, tidak berayat, tidak berbunyi, kemudian diselangi dengan diam, kemudian berbunyi kembali. Realitinya itulah kalam Allah yang hakiki. Adapun turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril, maka itu telah diterjemahkan kepada bahasa makhluk, iaitu bahasa Arab. Itu dipanggil kalam lafzi, ya. Kata Allah Taala dalam bentuk lafaz makhluk. Baju ungu tu, yang kan ungu tu. Okey. Itulah dia kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, turun ke atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 6 Ogos 610 Masihi, iaitu pada malam esok sama tarikhnya, iaitu 17 Ramadan. Ayat yang mula-mula turun adalah surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian paling akhir sekali turun 281 surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Maksudnya, takutlah kamu kepada Allah pada hari di mana kamu semua akan kembali kepada Allah. Turun ayat ini pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10
Hijrah. Bila ni 9 Zulhijjah, 10 Hijrah. Biwasitati Sayyidina Jibril alaihissalam, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Okey, cara turun pada Nabi Muhammad ini berbeza-beza. Kadang-kadang Nabi dapat secara mimpi. Misalnya contohnya dalam surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kawthar, Nabi dapat secara mimpi. Kadang-kadang malaikat Jibril rupa dengan rupa yang sebenar sehingga menggigil Rasulullah. Turun ayat ya ayyuhal muzammil, iaitu wahai orang yang berselimut. Yang biasanya malaikat Jibril berupa seorang lelaki. Biasanya malaikat Jibril mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan. Kadang-kadang terus ke hati Rasulullah. Kadang-kadang direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berat sekali, kata Nabi, dalam bentuk seumpama gegaran bunyi loceng. Nabi dengar macam bunyi loceng wahyu ni turun. Satu kali Nabi naik atas unta, terjelepak unta tersebut berpeluh-peluh tubuh Rasulullah. Maka tahulah sahabat bahawa sungguhnya wahyu sedang diturunkan. Biwasitati Sayyidina Jibril alaihissalam, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril ini adalah ketua raja buat sekalian para malaikat. Berapa bilangan malaikat? Infinity, tak boleh nak kira. Okay, sekarang ni hujan kat luar kan? Satu titisan hujan tersebut satu malaikat yang bawa. Okay, pokok sana itu rumput di padang. Satu helai rumput, kata ulama, satu helai daun, satu malaikat yang jaga. Bayangkanlah bala tentera Allah SWT yang bawa turun raja dia. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Al-muta'abbad bitilawatih, asal baca dapat pahala khusus walaupun kamu tidak faham maksud. Kata ulama, walaupun awak belajar mengaji alif, alif, ba, ba, ta, ta, walaupun alif, ba, ta, tetap muta'abbad bitilawatih, dikira dapat pahala paling kurang satu huruf dapat 10 ganjaran pahala. Ada tiga perkara yang kita ucap dan baca walaupun hello tak faham maksud dapat pahala. Pertama, Al-Quran. Bacalah macam mana pun tak faham maksud dapat pahala. Tapi kalau faham maksud ustaz, nur ala nur, itu lebih baik. Yang kedua, zikrullah. Contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sahabat Nur Muhammad sallallahu dan sebagainya, tak faham apa. Walaupun kamu tak faham, tetap dapat pahala. Yang ketiga, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak faham maksudnya, tetap dapat pahala. Bila baca Al-Quran dapat pahala khusus, ya. Mana firman Allah ada dua, satu Al-Quran, satu lagi hadis kursi. Hadis kursi kalau baca umum sahaja pahalanya. Adapun Quran khusus. Orang yang baru nak belajar baca, dia terkedek-kedek bacanya, bersusah payah. Dengan orang yang sedia lancar bacaannya macam Tok Imam, mana yang lebih dapat banyak pahala? Ha, saya nak tanya. Yang terkedek-kedek ke yang lancar? Yang terkedek-kedek, ya. Yang terkedek-kedek itu lebih banyak bacaannya, kata Rasulullah, kerana orang yang dah lancar bacaannya dapat satu pahala, dah sedia pandai baca. Adapun orang yang tak pandai baca Quran, berusaha dia untuk belajar baca Al-Quran, dia membaca Al-Quran itu dapat satu pahala. Dan pahala yang kedua, susah payah dia untuk membaca Al-Quran. Lil-i'jazi, sebagai satu mukjizat. Rasulullah ini ada 300 mukjizat semua sekali. Semuanya mukjizat hissi. Maknanya dari sudut hissi ni apa? Hissi ni fizikal. Boleh dikesan oleh panca indera. Contoh Nabi tunjuk kepada bulan, pada bulan Syaban, bulan itu terbelah dua. Kemudian cantum kembali. Satu orang Badawi datang kepada Rasulullah, bawa satu tok biawak padang pasir dengan katanya, wahai Muhammad, kalau kau ni betul utusan Allah, suruh biawak ni mengucap. Biawak padang pasir ni pun mengucap dengan kalam Arab yang fasih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia datang kijang mengucapkan syahadah kepada Rasulullah. Kemudian daripada tangan Rasulullah keluar air yang mana beribu sahabat ambil wuduk dan bertabaruk dengan air tersebut. Itu mukjizat hissi. Tapi tak boleh, di sini makna fizikal, dikesan oleh panca indera. Tetapi tidak boleh lawan satu mukjizat yang ultimate, yang paling hebat, dinamakan sebagai mukjizat maknawi, satu saja, iaitu al
Al-Quran. Kenapa dia mukjizat paling besar Nabi Muhammad, Al-Quran ni? Kerana dia masih kekal sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Adapun dok tu dah mati, adapun bulan tu dah cantum kembali. Awak banyak baca sikit artikel ya? Saintis sampai sekarang bengong kenapa sepanjang bulan itu ada garisan lurah-lurah yang panggil jurang, eh? Jurang sepanjang-panjang bulan tersebut. Jurang apakah itu? Makna sejarah telah membuktikan sesudut hadisnya bulan itu pernah terbelah. Itu dari sudut mukjizat yang hissi, mukjizat yang maknawi, itulah Al-Quran. Ya? Apa maksud mukjizat? Iaitu untuk melemahkan hujah musuh. Kalau orang kafir dengar, dia kata ini bukan karangan manusia, ini karangan daripada ini, bukan karangan ini, datangnya daripada Allah. Iaitulah sang empunya jagat raya ini. Al-Maftuhu bil-Fatihati, buka dengan Fatihah. Sekarang ni anak-anak semua, tolong ya, sempena bulan Al-Quran Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran ini, perbaiki surah Al-Fatihah. InsyaAllah kalau ada slot masa nanti, satu masa ustaz akan cek bacaan Al-Fatihah. Nak sebab apa? Sabda Nabi, la salata illa bifatihatil kitab, tidak sah sembahyang kecuali dengan surah Al-Fatihah. Kalau awak baca Al-Fatihah masih siratal lazi, siratal lazi, sepatutnya siratal lazi dengan zal, iaitu lidah kita dikepitkan dengan gigi apa ni? Gigi kapak dan gigi kacip di bawah zal tersebut. Tapi awak baca masih siratal lazi dengan tukar kepada huruf zain, maka bila tukar huruf, tukar baris, tak sah Fatihah, tak sah semayah. Dalam Al-Fatihah tidak ada dengung. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ujung tu dia dengung. Dan ada 14 tajdid, 14 sabdu. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, madzum kalim musaqqan. Tak cukup satu sabdu tajdid, tak sah Fatihah, tak sah sembahyang kamu. Oleh itu bab Al-Fatihah ini sangat kritikal. Kalau ayat lazim lepas tu kamu salah baca, bukan rukun tu sunat, tak apa salah. Mana dimaafkan lagi. Tapi kalau Fatihah salah, maka rugilah awak, ya. Dan wal maktumu bin nasi, apa ni? Dan sengah lah. Ditutup dengan surah An-Nas. Semua sekali ada 114 surah. Ada 30 juzuk. Dalam satu juzuk ada dua hizib. Maksudnya dalam satu Quran ada berapa hizib? Hizib ni pembahagian dalam Quran. Sebab apa semua sekali? Kalau satu juzuk ada dua hizib, mana satu Quran ada berapa hizib? Matematik dapat apa? Ha? 60 hizib semua sekali. Ada 6,666 ayat semua sekali. Itulah dia Al-Quran yang turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Setahu saya ustaz, Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Yang mana yang datangnya nuzul Quran tu jumlah Ramadan ni? Okey, sebab itulah kena faham turun Al-Quran ni 3 peringkat. Peringkat yang pertama daripada Allah Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni kalau diterjemahkan maknanya papan yang duduk di Baitul Mahmud. Ya? Kalau orang putih kata preserve tablet, dia kata. Ya? Itu papan yang terjaga rapi. So, umpama yang disebut dalam, di situ ditulis dengan kalam segala peristiwa yang akan berlaku pada malam ini. Tengok Tok Siak menggang kamera macam tu. Ini semua tercatat di Lauh Mahfuz dah. Dan Quran pernah duduk di Lauh Mahfuz. Seumpama dalam ayatnya Allah Ta'ala, bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz, akhir surah Al-Buruj. Kemudian daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Okey, langit dunia ni ada satu gelaran khas, nama khas dia, iaitu dipanggil Baitul Izzah, ya, iaitu rumah kemuliaan. Jadi Quran duduk situ, turun secara jumlatan wahidah sekaligus pada malam Lailatul Pada, itulah yang kita baca selalu, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Dan dalam ayat lain, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sebenarnya kami ini Allah Ta'ala menurunkan pada malam yang penuh barakah. Kemudian daripada Baitul Izzah turun pada Nabi, itulah yang malam esok ni. Malam esok ni 17 Ramadhan, iaitu nuzul Al-Quran. Itulah kalau ada confuse lagi, kata turun pada Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar kita tak tahu sama ada malam 21 ke, 23 ke, 27 ke, 25 ke, 29 ke.
tak tahu Allah tak rahsiakan. Yang ni nuzul Quran ni yang mana satu? Yang mula-mula turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun sahaja Al-Quran tersebut, Nabi suruh beberapa orang sahabat tolong catat. Antaranya Khulafa' ar-Rashidin. Siapa Khulafa' ar-Rashidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lagi tambahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Khalid al-Walid, Zaid bin Thabit. Ni penulis wahyu Rasulullah. Dia tulis pada kayu, pada pelepah-pelepah tamar, pada daun-daunan. Kemudian ada yang disimpan di situ, disimpan di rumah orang ni, merata-rata simpan. Bila Rasulullah SAW wafat, maka datang Saidina Umar kepada Abu Bakar. Kata Saidina Umar, kita kumpul letak satu tempat. Takut nanti bila matinya kita ni, catitan pun tak ada entah ke mana, umat akhir zaman tak dapat merasa tengok Quran dan baca Quran. Abu Bakar kata, zaman Rasulullah tak pernah nak himpun-himpun. Saya tak mau buat apa yang Rasulullah tak pernah buat. Nak jadikan cerita, satu ketika terjadi satu peperangan di zaman Khalifah Saidina Abu Bakar, dipanggil peperangan Yamamah. Sahabat Rasulullah yang hufazul Quran, hafiz Quran ni, 70 orang mati syahid. Jadi tersentak Saidina Abu Bakar, datang Umar sekali lagi. Yang Umar kata, tak boleh jadi gini. Nanti buku Al-Quran dengan mati ni kita ni. Jadi pada waktu itu terbukalah hati Abu Bakar. Bila Umar ni bersumpah dengan nama Allah, kalau boleh tolonglah tuan dihimpunkan segala apa namanya catatan-catatan Quran. Okey, dia letakkan mula-mula di rumah Saidina Abu Bakar, ya. Diikat semua sekali, letak molek-molek satu tempat. Meninggal Saidina Abu Bakar, pindah ke rumah Saidina Umar Al-Khattab. Meninggal rumah Saidina Umar Al-Khattab, pindah ke rumah anak Saidina Umar Al-Khattab, nama Hafsah, isteri kepada Rasulullah. Okey, bila meninggal Sayyidatina Hafsah, anak Umar, isteri Rasulullah, maka diletakkan rumah Saidina Uthman Al-Affan. Maka Saidina Uthman Al-Affan pun tulis, dibukukan. Tapi waktu tu dia tak ada baris, dia tak ada titik lagi, ya. Waktu itulah dikenali, yang kita kenali sebagai Resam Uthmani, sebab yang mula membukukan itu adalah Saidina Uthman. Sehinggalah sampai ke zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mencadangkan untuk dibubuh baris dan diubuh titik pada bacaan Al-Quran tersebut. Okey. Kali ni awak ni kalau boleh tahu, ya, mazhab apa kita baca Quran. Kalau dah tauhid, kita Abu Mansur, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Asy'ariyah Maturidiyah. Fiqh, kita sembahyang tarawih ni ikut mazhab Syafi'i. Tasawuf, ikut mazhab Junayd Baghdadi, Imam Ghazali. Tapi kalau Al-Quran, ikut mazhab siapa ni? Saya tak boleh kata mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i ni bab sembahyang. Ustaz nak tekankan sini, kena sedar, kena tahu, kena celik Al-Quran. Dalam bab-bab lain kita duk kaji, kita duk hafal, tapi kenapa dalam bab agama kita buat pandang sunah mata saja? Okay, awak ingat apa yang ustaz sebut ni, ya. Ini mazhab bacaan Al-Quran kita, iaitu Tariq Syatibi. Nanti ustaz tulis kat situ, ya. Riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Susah sikit nak ingat, ya. Syatibi, riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Apa dia, Imam? Baca? Ha? Baca Syatibi ke? Tak baca? Kan baca Jazari. Okey, ikut Tariq Syatibi, ha. Ikutlah Tariq Syatibi, riwayat Hafiz Imam Asim. Ingat begitu. Kurang-kurang ni, walaupun kamu tak hafal, esok lusa ada orang sebut perkara ni, oh saya pernah dengar perkara ni, saya pernah sebut. Ya, walaupun saya indah tak indah ataupun saya dah lupa, sekurang-kurangnya kamu pernah didedahkan dengan perkara ni. Itu mazhab kita dalam pembacaan Al-Quran. Itulah dia Tariq Syatibi, riwayat dari Imam Hafiz dari Imam Asim. Jadi sempena bulan Ramadan, bulan penuh barakah, bulan turunkan Al-Quran ni, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Dan siapa tak pandai baca Al-Quran lagi, kena mujahadah pandai baca Al-Quran. Dalam bulan luar daripada bulan Ramadan, Imam Syafi'i baca Al-Quran, khatam Quran sekali sehari. Dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Al-Quran siang sekali, malam sekali. Makna dalam 30 hari bulan Ramadan, berapa kali Imam Syafi'i khatam Al-Quran? 60 kali. Imam Abu Hanifah
Kalau solat, dia khatam Al-Quran dengan dua rakaat solat sunat. Angkat takbir, rakaat pertama diberatkan kanan sebab nak save kaki kiri, sebab takut qahat. Kedua, jadi beratkan kaki kanan. Dibacakan daripada Al-Fatihah sampai Al-Kahfi Maryam. Rambut awak tu hati-hati kalau rambut awak sujud tu tak sah. Tu kena pakai kopiah. Ini siapa-siapa yang ada rambut ni, potonglah. Jangan kepok-kepok lah. Tak sama ni lah hukum Melayu ni dengan kepok tu. Ya? Apa tadi? Ustaz sebut apa tadi tu? Kepok ni kacau betul lah. Imam Abu Hanifah, dua rakaat sembahyang sunat, selesai satu Al-Quran. Rakaat pertama daripada Al-Fatihah sampai Al-Kahfi. Rakaat kedua daripada Al-Kahfi Maryam sampailah ke surah An-Nas. Imam Ghazali ni, last sekali lah. Imam Ghazali kata, kalaulah sekurang-kurang iman dalam jantung kamu, paling kuranglah, kata beriman ni, setahun kena khatam Quran dua kali. Ini tidak, kamu masa sekolah rendah khatam Quran, sekarang ni dah tak nak baca Quran lah. Bila dah tua nanti, dah tua ganyut, umur 70, berkali dah khatam Quran, nak ada sekali bila sekolah rendah dulu. Jangan gitu. Ya, paling kurang dua kali setahun. 11 bulan, satu kali khatam Quran. Dan pada bulan Ramadan, khatam Quran lagi sekali. Walah namanya cinta kepada Allah. Kalau kita ada WhatsApp awet kita dah, ataupun WhatsApp boyfriend kita, duk baca-baca, duk ulang-ulang, itu tanda cinta lah konon, ya. Tapi ini surat cinta pada Allah. Hasan al-Basri kata, Al-Quran itu surat cinta dari Tuhanku. Ku baca pada waktu malam untuk ku azamkan, untuk ku amalkan pada siang harinya. Mudah-mudahan tazkirah ustaz ini memberi kesedaran lah sikit sebanyak kepada kamu. Yang duduk belakang mesin-mesin kau apa cerita? Tak semayang kan? Dia buat apa? Masuk pinggan? Orang semayang pun mesin ya? Tegur sikit ya. Mudah-mudahan jadi kesedaran pada kita, dan kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Dan kalau boleh, janganlah kita mati kecuali dapat membaca Al-Quran. Kalau boleh, saling tak sumpah seumpama Rasulullah dan sahabat membacanya. Ada orang tua datang pada ustaz, dia kata, saya ni tak tahu dah macam mana nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan keadaan kot-kot Allah Ta'ala ambil nyawa saya, dan keadaan saya tak pandai membacakan kalamnya yang mulia. Kemudian ada seorang lagi kata, saya ni tak pernah hadiahkan Yasin berarwah mak ayah saya. Yang saya tahu buatnya, upah orang makan, bacakan Yasin untuk arwah mak ayah saya. Tapi menurut saya, saya tak pandai baca Quran, saya tak pandai nak baca, macam mana saya nak hadiahkan bacaan tersebut. Ya? Jadi janganlah sampai begitu sekali. Kita usaha untuk menguasai Al-Quran sehabis baik, insyaAllah. Kali itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.